السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Di antara sebab terbesar Untuk meraih Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan rahmatnya Adalah dengan Menaati ومنلدان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سورة علي إمران الله سبحانه وتعالى يقول كُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Katakanlah wahai Muhammad kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dhunubakum dan mengampuni dosa-dosa kalian Wallahu Ghafurur Rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dan janji yang pasti Allah tepati yaitu barang siapa yang menaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan dianugerahkan tiga perkara. Yang pertama cinta Allah kepadanya, yang kedua ampunan Allah, yang ketiga rahmat Allah. Karena di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab hanya dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan mendapatkan petunjuk di dalam hidup ini. Oleh karena itu, seberapa besar peneladanan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula hidayah yang akan dia dapatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu andaikan kalian menaati beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalian akan mendapatkan hidayah kalian akan diberikan petunjuk inilah prinsip penting dalam hidup ini siapa yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan hidayah yang akan berbuah yaitu mendapatkan cinta Allah, ampunannya dan rahmatnya, yang dengan sebab itulah dia akan masuk ke dalam surga. Allah akan menyelamatkan dia dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga, yaitu ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus lebih bersemangat di dalam mempelajari bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mempelajari salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu bimbingan beliau yang terurai di dalam tujuh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Muadz bin atau Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anhu dan kepada seluruh umat Islam. Baik, sahabat yang mulia Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kecintaanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku untuk mengamalkan tujuh perkara. Amarani bi hubbil masakin dunu minhum. Yang pertama, beliau memerintahkan aku untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Wa amarani an anzura ila man huwa duni Wala anzura Dan beliau memerintahkan aku untuk melihat kepada yang ada di bawahku dan tidak melihat kepada yang ada di atasku. Maksudnya dalam perkara duniawi. Wa amarani an asilar in adbarat. Dan beliau memerintahkan aku untuk menyambung hubungan kekeluargaan walau mereka berlaku kasar kepadaku atau walau mereka memutuskan hubungan denganku wa amarani alla as'ala ahadan syai'an dan beliau memerintahkan aku untuk tidak meminta kepada siapapun apapun juga wa amarani an aqula bil wa in kana murran dan beliau memerintahkan aku untuk mengucapkan yang benar meskipun pahit wa amarani alla akhafa fillahi law matalaim dan beliau memerintahkan aku untuk tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela wa amarani an ukthira min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh dan beliau memerintahkan aku untuk memperbanyak ucapan zikir la haula wala quwata illa billah tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah karena itu adalah simpanan di bawah arsh Allah Subhanahu wa taala wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain fa innaha kanzun min kunuzil karena sesungguhnya ucapan la haula wala quwata illa itu adalah termasuk simpanan surga hadis ini diriwayatkan imam ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh asy-syekh al-albani rahimahumullah ta'ala rahmatan wasiah jemaah sekalian inilah hadis yang insyaallah ta'ala akan kita bahas secara ringkas di dalam kesempatan ini yaitu hadis yang berisi tentang tujuh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada sahabat yang mulia Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu namun juga berlaku umum kepada seluruh umat Islam. Oleh karenanya sahabat Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita hadis ini agar juga menjadi panduan bagi kita di dalam hidup ini. Dan hadis ini sekaligus menjelaskan kepada kita keutamaan sahabat Abu Dhar. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah orang yang sangat dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan nama beliau aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah namun lebih dikenal dengan kuniah beliau yaitu Abu Dhar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu dari daerah asal beliau. Maka beliau disebut Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Dan di dalam banyak hadis serta penjelasan-penjelasan para ulama yang menukil atau menyebutkan tentang biografi sahabat Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia ini. Di samping keutamaan yang umum, yaitu beliau termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara umum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah diridhoi Allah dan orang-orang yang telah dijamin masuk surga sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. was al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. dan sahabat yang mulia Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anhu termasuk pembesar dari kalangan al muhajirin dan secara umum orang-orang muhajirin itu lebih mulia daripada orang-orang ansar. Namun mereka semuanya telah diridhoi Allah subhanahu wa taala dan telah dijamin untuk masuk surga. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian wajib bagi kita memuliakan para sahabat menghormati mereka walaupun tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan seperti orang-orang syiah mencintai Ali bin Abi Thalib dan keturunannya secara berlebihan. Dan bahkan sebaliknya mereka juga membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Adapun ahlu sunnati wal jamaah mencintai seluruh sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetapi tidak berlebihan dan ahlu sunnat wal jamaah tidak sedikit pun mencela seorang pun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah termasuk kesesatan. Mencela salah satu dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk kesesatan dan dosa besar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tasubu ashabi, la Janganlah kalian mencaci sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaka mithla uhudin ma balaga mudda ahadihim, wala Andaikan seorang dari kalian, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mut emas yang diinfakkan sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Jadi, amalan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Bagaimana mungkin kita mencela orang-orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah para Nabi dan Rasul wassalam. dari kalangan manusia-manusia yang paling beriman, ya. Dan secara khusus Al Imam Az Rahimahullah di dalam biografi Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu yang beliau tulis dalam Syarul Alamin Nubala Maka beliau memberikan kesimpulan kana raasan fi zuhdi was sedqi wal ilmi wal amal qawalan bil haqqi la ta'khudhu fillahi laumatalaim Abu Dzar itu adalah sahabat yang merupakan pemimpin dalam sikap zuhud artinya beliau termasuk sebaik-baiknya teladan dalam kezuhudan kejujuran ilmu dan amal jadi beliau adalah sahabat yang termasuk ulama besar dari kalangan sahabat demikian pula yang senantiasa mengamalkan ilmunya senantiasa kata Az-Zahabi rahimahullah beliau senantiasa mengucapkan yang hak dan tidak peduli dengan celaan orang yang mencela di jalan Allah Tatkala dia menyampaikan yang hak atau tatkala dia mengamalkan kebenaran. Subhanallah, ini sifat Abu Dhar radhiyallahu anhu persis seperti hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat para sahabat. Mereka menuntut ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya serta mereka menyampaikan ilmu yang mereka pelajari. Dan inilah sebabnya hadis ini bisa kita baca, bisa kita nikmati, dan inilah nikmat terbesar dalam hidup kita. Kalau kita sadari, inilah nikmat terbesar dalam hidup kita. Yaitu Allah berikan anugerah ilmu yang bermanfaat. Dan itu tidak lain dari jasa-jasa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka belajar dari Rasulullah SAW, mereka amalkan dan mereka sampaikan kepada generasi berikutnya, sehingga kita Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa mempelajarinya. Baik. Kata sahabat yang mulia, Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Kecintaanku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku melakukan tujuh perkara." Melakukan tujuh perkara. Jamaah sekalian, di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Lihatlah bagaimana para sahabat menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sebut dengan khalili kecintaanku kekasihku artinya orang yang paling aku cintai karena demikian itulah kita dituntut untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan kita kepada siapapun lebih dari kecintaan kita kepada siapapun sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi أجمعين Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri dan seluruh manusia. Tapi kecintaan ini bukan sekedar pengakuan dan bukan sekedar perasaan yang mengharu biru di dalam dada, tidak. Mesti ada pembuktian. Apa pembuktiannya dengan ittiba meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma saja kita mengaku cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasul, tapi tidak meneladani beliau. Itu namanya cinta yang palsu, cinta yang bohong. Walaupun benar-benar dalam hati kita sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya kita tidak mengamalkan sunnah beliau, kita malah mengikuti yang tidak dicontohkan oleh beliau, maka itu adalah cinta yang palsu bukan cinta yang benar. Ya, demikian pula apabila kita lebih mendahulukan kita lebih mendahulukan ucapan orang lain. Sama saja apakah itu orang tua kita, istri kita atau sebaliknya suami daripada ucapan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, tidak sempurna imanmu Sampai aku lebih kamu cintai daripada orang tuamu sendiri, daripada anakmu sendiri, dan bahkan dari seluruh umat manusia. Artinya, apa ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk beliau di atas segala-galanya? Itu bermakna andai saja orang tua kita, misalkan, atau pemimpin kita, atau sebaliknya, seorang suami. Memerintahkan kepada istri atau istri minta kepada suami, sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang harus lebih kita utamakan. Itulah hakikat cinta, lebih mengutamakan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih menaati perintah beliau daripada siapapun juga. Iya, jadi. Inilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan teladan dari para sahabat kepada kita. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian di sini kata Abu Dharr radhiyallahu anhu, kecintaanku yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk melakukan tujuh perkara. Para ulama menjelaskan ini termasuk metode pendidikan yang baik. Jadi pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari sini, di dalam ucapan Ibnu atau Abu Dhar radhiyallahu anhu terdapat metode pendidikan yang bagus. Apa metodenya di sini? Dikrul ijmal qabla tafsil. Menyebutkan pelajaran secara global terlebih dahulu sebelum menyebutkan perincian. Nah, di sini sahabat Abu Dhar radhiyallahu anhu mengatakan ada tujuh yang diperintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepadaku. Baru kemudian beliau merinci satu, dua, tiga sampai seterusnya. Beliau tidak langsung mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk melakukan satu, dua, tidak. Beliau katakan dulu ada tujuh. Apa manfaatnya untuk melakukan metode seperti ini? Manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya, apabila kita menyampaikan dengan metode seperti ini, maka akan lebih mudah untuk diingat oleh orang yang kita ajarkan satu ilmu tersebut. Lebih mudah baginya untuk mengingat. Ya. Kemudian yang berikutnya akan muncul darinya rasa ingin tahu. Ketika disampaikan ada tujuh, maka langsung terbayangkan di benaknya. Apa saja tujuh itu? Muncul rasa ingin tahu atau penasaran? Dan seseorang itu kalau sudah muncul rasa ingin tahunya, ketika disampaikan ilmu, maka itu akan semakin kuat menempel di dalam benaknya. Ya. Ini termasuk uh, salah satu kunci sukses dalam menuntut ilmu. Harus kita munculkan dalam diri kita rasa ingin tahu yang besar. Iya. Oleh karena itu, kalau orang ingin tahu, dia perhatian. Kalau dia merasa kurang penting, maka dia juga kurang perhatian. Iya. Dan ini termasuk penyakit dalam menuntut ilmu. Merasa ilmunya kurang penting, ini bahaya sekali. Iya. Padahal dahulu, para ulama kita, walaupun ilmunya sudah pernah mereka dengarkan, mereka anggap masih penting untuk mendengarkan kembali. Apalagi yang belum mereka pernah dengarkan sebelumnya. Sampai-sampai para ulama dahulu ada yang membaca Sohi Al-Bukhari sebanyak 500 kali. 500 kali membaca Sohi Al-Bukhari, mempelajari Sohi Al-Bukhari. Kita mungkin, nasallallahu al-Afiyah, baru sekali saja, atau bahkan sekali saja, belum pernah tamat Sohi Al-Bukhari. Subhanallah, inilah ke kelemahan kita. Para ulama dulu subhanallah luar biasa semangat mereka menuntut ilmu. Iya. Jadi demikianlah dalam menuntut ilmu itu harus ada rasa ingin tahu yang besar dan perhatian yang besar. Iya. Ini metode pendidikan yang baik yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu dan itu adalah metode Rasulullah shallallahu alaihi wasallam al wa yang disebutkan di dalam banyak hadis. Baik. Kemudian beliau mulai merinci satu persatu. Amarani bihubbil masakin waddunu minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mencintai kaum miskin atau orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Jemaah sekalian, inilah salah satu akhlak Islam yang mulia yaitu menyayangi orang-orang yang lemah. Mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin, serta mendekat kepada mereka, jangan menjauh. Kalau menjauh, itu adalah akhlaknya orang-orang munafik, itu adalah sifatnya orang-orang kafir yang sombong. Yang mereka mengira, mereka itu adalah orang-orang yang mulia, sehingga menurut mereka perlu berpisah, perlu. berbeda tidak boleh bergaul tidak boleh berbaur dengan orang-orang miskin dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalat darrati min kibrin tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun hanya sebesar biji dzarrah betapa pentingnya kita memperhatikan orang-orang miskin Dan itulah hakikat cinta kepada orang miskin. Bukan hanya cinta, bukan hanya pingin dekat. Tetapi memperhatikan keadaan mereka. Kita cinta kepada mereka, mendekat kepada mereka, maksudnya biar kita tahu lebih jelas. Bagaimana keadaan mereka untuk kemudian kita membantu mereka. Terlebih lagi orang-orang fakir yang pemalu. Ya. Siapa orang-orang fakir yang pemalu? Umumnya, mereka itu adalah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berilmu. Mereka itu tidak mau meminta-minta walaupun dalam keadaan fakir. Nah, itulah pentingnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mendekat kepada orang-orang fakir, biar kita tahu keadaan mereka. Jangan tunggu mereka meminta-minta, karena kalau orang itu dia memiliki ilmu, dia pasti akan berusaha menjaga diri menjaga kesucian diri sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk tidak meminta apapun kepada siapapun. Iya. Sampai-sampai orang-orang mengira mereka itu orang-orang kaya. Yahsabuhumul jahiluna agniya minat ta'affuf. Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Orang-orang yang tidak mengerti keadaan mereka menyangka mereka itu orang-orang kaya. Kenapa? Mereka itu punya sifat ta'afuf, menjaga kesucian diri, tidak mau meminta-minta. Iya. Maka perlu mendekat kepada mereka agar tahu keadaan mereka, agar mengerti kondisi mereka untuk membantu. Karena mengharapkan mereka meminta atau menunjukkan uh, apa namanya kebutuhan mereka itu tidak akan mereka lakukan. Hanyalah orang-orang yang menunjukkan dia lagi butuh, apalagi sampai meminta-minta itu adalah orang-orang yang lemah. Ya, itu nggak berkaitan sebetulnya dengan kefakiran, tapi kelemahan. Kadang dia juga nggak terlalu fakir-fakir banget, tapi karena lemah dia tunjukkan kepada manusia dia lagi butuh. Ya, walaupun dia tidak meminta secara langsung, apalagi sampai meminta-minta. Ya. Betapa pentingnya kita memperhatikan orang-orang miskin ini sampai-sampai di dalam syariat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagian dari harta kita secara wajib, belum lagi yang sunnah, secara wajib terhadap orang-orang fakir, seperti dari bagian zakat yang Allah sebutkan dalam Surat At-Taubah ayat ke-60 dari delapan golongan yang wajib menerima zakat. Yang pertama dan kedua fakir miskin. Inna lil ilfukara wal masakin. Hanyalah zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan seterusnya sampai delapan golongan. Demikian pula dalam permasalahan kafarah. Seperti kafarah orang yang berhubungan suami istri ketika sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Iya. Demikian pula dalam masalah fidyah. Seperti orang sakit yang sudah tidak lagi diharap kesembuhannya atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka keluarkan fidyah. Setiap satu hari puasa memberi makan kepada satu orang miskin. Iya. Dan masih banyak lagi bagian-bagian di dalam syariat yang mewajibkan kita untuk memberikan bagian dari harta kita terhadap orang-orang miskin. Iya. Dan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diminta oleh sekelompok orang kaya, sekelompok orang besar di kota Makkah. Apa permintaan mereka? wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami majelis khusus. Kami nggak mau gabung dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin. Seperti siapa? Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud. Itu orang-orang fakir dari kalangan sahabat, tetapi lebih dulu beriman. Dan lebih mulia daripada mereka. Nah, orang-orang kaya ini, yang pada umumnya mereka masih kafir, mereka ingin diberi perhatian khusus oleh Rasulullah SAW. Mereka minta majelis khusus, mereka minta majelis khusus yang tidak dihadiri oleh orang-orang fakir. Hampir saja Rasulullah SAW memenuhi permintaan mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang beliau di dalam Al-Quran. Itulah. makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha" Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tutim man aqfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada rohnya pada pagi dan petang hari. Mereka menginginkan wajah Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu menaati orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami dan mengikuti hawa nafsunya, dan adalah urusan mereka itu sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memperhatikan orang-orang kaya atau memperlakukan mereka secara khusus kemudian mengabaikan orang-orang fakir atau menomor menomor duakan orang-orang fakir. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Tidak ada kelas masyarakat dalam Islam yang ini kaya maka perlu dimuliakan, kalau yang fakir di nomor dua kan tidak. Kalau kelas dalam artian ini harus berzakat, ini boleh menerima zakat, itu sudah jelas ada. Dan memang itu sudah ketentuan Allah. Tapi kalau dibuat kelas yang ini le perlu lebih dimuliakan, yang ini dinomor kan, ini jauh dari akhlak Islam. Ya. Itu akhlak orang-orang kafir, akhlak orang-orang sombong, dan orang-orang munafik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bantuan kita, Pertolongan kita kepada orang-orang fakir, pada hakikatnya, kita menolong diri kita sendiri, bukan mereka, bukan mereka yang senang, bukan mereka yang beruntung, pada hakikatnya kita sendiri, yaitu kita menolong diri kita pada hari yang kita benar-benar sangat membutuhkan pertolongan, hari kiamat, hari yang tidak ada lagi pertolongan, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kurbatan min dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurab qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin dalam kesusahan dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Artinya dia lepas dua kesusahan, maka dua kesusahannya di hari kiamat Allah akan lepaskan dia. Demikian seterusnya, jamaah sekalian. Semakin banyak kita menolong orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, maka semakin banyak kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupan dunia, terutama dalam kehidupan akhirat. Bahkan Nabi SAW bersabda, وَهَلْ illa إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ Dan tidaklah kalian diberikan pertolongan, kecuali karena kalian menolong orang-orang yang lemah kalian. Dan terutama jamaah sekalian, yang perlu ditolong adalah orang-orang fakir yang tertahan di jalan Allah. Maksudnya apa? Mereka itu sebenarnya mampu berusaha, tetapi tugas-tugas mereka di jalan Allah menahan mereka, mengikat mereka. Ada dua orang bersaudara di masa Nabi SAW, salah satunya menuntut ilmu, salah satunya fokus menuntut ilmu. Kerjaannya setiap hari hanya bolak-balik dari rumah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi bekerja. Maka yang bekerja ini dialah yang membiayai saudaranya. Suatu hari yang bekerja ini mengeluhkan saudaranya yang tidak bekerja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah saya capek bekerja sedangkan dia hanya sibuk menuntut ilmu. Maka apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La'allakaturzakubihi Bisa jadi kamu mendapatkan rezeki Karena kamu memberikan pertolongan kepadanya Jadi Sebab kita mendapatkan pertolongan Allah Diberikan rezeki Karena Kita memberikan pertolongan Kepada Orang-orang yang lemah Terutama orang-orang yang sibuk Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi Inilah yang pertama perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mencintai orang-orang miskin dan membantu mereka serta tidak menjauhkan diri kita dari mereka. Bertemanlah dengan mereka dan yang paling utama apabila kita memiliki ilmu untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada mereka. Ya. Terlebih lagi kalau kita bisa memadukan antara bantuan kita dalam urusan duniawi seperti kita memberikan sejumlah sedekah harta dan kita padukan dengan bimbingan agama agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk metode yang baik melembutkan hati orang dengan sedekah kemudian memberikan nasihat dan itu metode yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada orang kafir sekalipun Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada mereka dan beliau mendakwahi mereka. Beliau berikan hadiah agar hati mereka menjadi lebih lembut untuk menerima Islam. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata sahabat yang mulia Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anhu, wa amarani an anzura ila man huwa duni, walla anzura ila man huwa fauki. Dan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk melihat kepada orang yang lebih rendah dariku dalam perkara duniawi dan tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi dariku. Baik. Jemaah sekalian, inilah yang kedua dari tujuh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Apa yang kedua? Jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Dalam perkara duniawi. Sebagaimana juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, yaitu dalam perkara duniawi, maka yang demikian itu akan membuat kalian lebih bersyukur serta tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Orang kalau sudah diberikan nikmat, diberikan nikmat duniawi, dia lihat yang lebih banyak nikmat duniawinya. Maka apa yang terjadi padanya, dia menganggap dia masih kurang aja terus. Berapa banyak pun yang ada padanya, kalau dia lihat orang yang lebih kaya darinya, lebih banyak hartanya, dia lihat nikmat yang ada padanya, nggak ada apa-apanya. Iya. Padahal yang Allah berikan kepadanya pun sudah merupakan satu nikmat yang sangat besar. Yeah. Walaupun ya, walaupun jamaah sekalian harus kita sadari nikmat dunia ini sebesar apapun nilainya itu, andai seluruh nikmat dunia disatukan tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Sebetulnya rendah. Kalau dibandingkan dengan nikmat agama, nikmat ibadah. Makanya dalam nikmat ibadah jangan lihat orang yang lebih rendah daripada kita, lihat orang yang lebih soleh daripada kita, lihat wanita yang lebih soleha daripada kita. Ya. Yeah untuk apa? Kita kemudian berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah telah memerintahkan kita berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Jangan kemudian kita berlomba-lomba untuk memperbanyak nikmat dunia, harta duniawi. Iya. Jadi itu akibatnya. Pertama kita jadinya kurang bersyukur, yang kedua kita kemudian berlomba-lomba untuk mengejar dunia, kemudian lupa dengan akhirat. Lupa dengan kehidupan kita yang sesungguhnya. Padahal harta kita di dunia ini tidak lebih dari apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Sisanya adalah harta milik ahli waris kita. Harta kita cuma kita makan, kita pakai. Itu saja hakikatnya. Sisanya itu sudah milik ahli waris kita. Tidak ada satupun yang kita bawa ikut serta ke negeri tempat tinggal kita yang sesungguhnya yaitu di kubur. kemudian di negeri akhirat. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, terkandung pelajaran besar di dalam hadis ini yaitu hendaklah kita ridho dengan apa yang telah Allah bagikan untuk kita. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas." Ridhoilah yang Allah telah bagikan untukmu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena hakikat kekayaan itu bukanlah kekayaan harta, tetapi kekayaan hati. Artinya, orang itu walau sebanyak apapun hartanya, kalau dia masih merasa kurang, dia bukan orang kaya sebetulnya. Ya. Tapi walaupun hartanya sedikit, tapi dia merasa cukup. Maka dialah sesungguhnya orang yang kaya. Iya. Oleh karena itu Nabi SAW Alaihi Wasallam juga berpesan, wa ajmi ya amma fi nas, dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Pelajaran yang terpenting yang bisa kita petik dari sini adalah hendaklah kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan bagi kita. Jangan terus merasa kurang tapi bersyukur. Dan apabila kita bersyukur, Allah akan tambah. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa تَأَذَّنَ rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in Kalau kamu bersyukur Allah telah mengumumkan kalau kamu bersyukur maka sungguh benar-benar akan kutambah. Kalau kamu ingkar maka sungguh azabku sangatlah pedih. Iya. Jadi inilah wasiat yang kedua. Dalam perkara duniawi jangan lihat yang di atas kita lihat, yang di bawah, ya, subhanallah, yang Allah berikan kepada kita sudah sangat banyak sekali. Wa in suha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, lihat berapa banyak orang yang jauh lebih kekurangan daripada kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian, perlu kita sadari juga tatkala Allah memberikan nikmat harta kepada kita. Atau nikmat kedudukan dan jabatan itu tidak sedikit pun menunjukkan cinta Allah kepada kita tidak. Kenapa? Karena buktinya orang-orang kafir pun diberikan, bahkan bisa jadi orang kafir lebih banyak diberikan daripada seorang mukmin. Sebab tatkala Allah memberikan itu, maka tidak sedikit pun karena Allah cinta kepada mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, الدنيا dunya ta'dilu الله janaha بعضا masaka kafiran min hasyarbatama'in andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air karena dunia ini rendah Allah berikan kepada orang-orang kafir bahkan lebih banyak daripada orang-orang mukmin iya kemudian perintah yang ketiga kata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa an wa in Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk senantiasa menyambung hubungan kekeluargaan meskipun mereka memutuskannya. Meskipun mereka menjauh dariku, berpaling dariku, membelakangiku, maka aku harus tetap menyambung hubungan kekerabatan. Ini Salah satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting untuk kita perhatikan menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan rahim. Apa artinya hubungan rahim? Artinya yang masih ada hubungan satu rahim, ya, walaupun sudah jauh. Ya. Kalau yang terdekat tentunya lahir dari satu rahim yang sama, dari ibu yang sama. Yang lebih jauh lagi. Dari nenek yang sama dan seterusnya intinya masih ada hubungan rahim yang dekat maupun yang jauh maka wajib bagi kita untuk selalu menjaga hubungan ini ini termasuk hubungan terpenting dalam dunia ini yang perlu dijaga terutama dengan siapa orang tua kita ya. kakak adik kita paman paman kita bibi kita kakek nenek kita semuanya yang masih punya hubungan kekeluargaan ini lebih penting untuk dijaga dibandingkan dengan orang lain, sebagaimana kalau kita mau berbuat kebaikan, apakah kita bersikap ramah atau memberikan sejumlah harta, keluarga kita itu lebih berhak, yang punya hubungan rahim itu lebih berhak, dan kita akan dapat dua pahala: satu pahala sedekah, kedua pahala menyambung hubungan kekerabatan. Kalau kita menyumbang kepada orang fakir yang tidak ada hubungan rahim, cuma dapat satu pahala. Iya. Walaupun kalau kita punya lebih, ya alangkah baiknya kita berikan semuanya yang membutuhkan. Tapi kalau kita punya juga nggak banyak dan sama-sama butuh, maka kita lebih mengutamakan yang memiliki hubungan kekerabatan. Dan di dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa menyambung hubungan kekeluargaan. Seperti dalam surat An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha allazi bihi wal arham." Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan hendaklah kalian memperhatikan hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan satu peringatan yang keras, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Walaupun hadis ini berlaku umum, mencakup semua hubungan yang seharusnya disambung, termasuk hubungan persaudaraan dalam keimanan. Iya. Yeah dan hubungan-hubungan yang lain yang seharusnya dijaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tidak akan masuk surga qati, orang yang memutuskan termasuk memutuskan hubungan kekerabatan. Iya. Dan jemaah sekalian, dalam hadis ini ada penekanan walaupun keluarga kita itu berusaha memutuskan hubungan dengan kita, maka hendaklah kita tetap berusaha untuk menjaga dan menyambung hubungan kekerabatan tersebut. Sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar, kata Abu Dar, beliau memerintahkan aku untuk tetap menyambung hubungan kekerabatan meskipun mereka memutuskan hubungan. Iya. Kemudian apa yang dengan yang dimaksud dengan menyambung hubungan kekerabatan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, maknahu sina ila rahimika, Bima ala halika wa Artinya adalah engkau berbuat baik kepada kerabat-kerabatmu yang memiliki hubungan rahim, hubungan keluarga. Dengan apa saja yang mudah bagimu sesuai dengan keadaanmu dan keadaan mereka. Artinya kalau dia butuh sesuatu kita berikan, dia butuh yang lain kita usahakan, dia perlu yang lain lagi kita usahakan. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan kita. Kita juga nggak dipaksa atas sesuatu yang tidak mampu kita berikan. Sesuai dengan kemampuan kita. Kata beliau, dan itu macam-macam bentuknya. Min <tuh> infakin. Apakah itu berupa infak? Ausalamin <tuh> atau mengucapkan salam atau atau sekedar mengunjungi autoatin atau melakukan satu ketaatan yang dapat membantunya au ghairi atau selain itu. Jadi apa saja? Segala jenis kebaikan. Apakah dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan fisik kita, maka lakukan. Kemudian zaman sekalian. Pada hakikatnya orang yang disebut Menyambung hubungan kekerabatan adalah menyambung dengan orang yang memutuskannya. Sebab, kalau dia menyambung dengan orang yang baik kepadanya, itu sebetulnya pada hakikatnya bukan menyambung, tapi membalas kebaikan. Membalas kebaikan, iya, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah orang yang menyambung kekerabatan itu. Karena dia membalas kebaikan kerabatnya, kerabatnya berlaku baik kepadanya, maka dia balas berlaku baik. Itu bukan menyambung, itu hanya membalas. Walakinnal rahimuhu wasalaha. Akan tetapi orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu apabila dia terputus, maka dia sambung. Apabila mereka memutuskannya, maka dia berusaha menyambungnya. Itulah hakikatnya. Iya. Yeah. Dan itulah seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan itu bermakna jemaah sekalian, hendaklah kita bersabar menghadapi keluarga kita. Walaupun mereka menyakiti kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita untuk tetap menyambung hubungan kekerabatan walaupun mereka berusaha memutuskannya. Artinya apa? Di situ kita bisa mengambil pelajaran untuk bersabar menghadapi mereka dan juga nggak usah terlalu pedulikan, santai saja kalau ada yang menyakiti kita. Karena pada hakikatnya dia menyakiti dirinya sendiri, bukan kita yang rugi. Baik. Kenapa dia rugi? Karena dia telah menyelisihi syariat Allah, perintah Allah dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambung hubungan kekerabatan. Dan jemaah sekalian, setinggi tingginya kebaikan Sebesar besarnya perbuatan baik untuk keluarga kita adalah memberikan nasihat, memberikan bimbingan agama, menjaga mereka dari azab Allah. Itulah yang paling penting yang harus kita lakukan. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Kata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa amarani alla as'ala ahadan syai'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk tidak meminta-minta kepada siapapun apapun juga. Ya. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Larangan kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan berlaku untuk kita semuanya yaitu Janganlah kita Suka meminta-minta kepada orang Iya Apapun itu Jangan kita meminta-minta Ini tercelah Apalagi meminta-minta Berharap kepada orang saja Itu sudah tercelah Bergantung kepada mereka itu sudah tercelah Apalagi sampai meminta-minta kepada mereka, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih baik kita berusaha daripada harus meminta, walaupun kita harus memikul kayu bakar. Pergi ke hutan, cari kayu bakar, kita pikul sendiri. Kemudian kita jual Yang dengan itu kita bisa makan Itu jauh lebih baik Daripada kita meminta-minta kepada manusia Bahkan Nabi SAW bersabda Ma akala ahadun ta'aman qat Khairun min an ya'kula Min amali yadihi Wa kana Dawuda alaihi salam Ya'kulu min amali yadihi Tidak ada satu makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang melebihi makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Dan adalah Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil tangannya sendiri. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa kana Zakaria najjara." Dan Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi seorang penggembala kambing demikian pula menjadi pedagang walaupun nggak punya modal beliau bekerja menjual barang milik orang lain ya tapi beliau bekerja nggak ada alasan nggak punya modal masih bisa bekerja bekerja itu jauh lebih baik itu petunjuk dari para nabi dan rasul alaihi wassalam jangan sedikit pun meminta-minta kepada manusia sampai-sampai di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar Allah tas'alan nasa syai'an janganlah kamu meminta kepada manusia apapun juga kata Abu Dzar na'am aku katakan iya wahai Rasulullah Kala, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala sawtaka iyaskut minka hatta tanzila ilaihi fatakhudahu." Dan tidak pula sekedar meminta untuk diambilkan cambukmu ketika jatuh dari tungganganmu sampai engkau sendiri yang turun mengambilnya. Subhanallah. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dar. Ya, kalau cambukmu jatuh, turun sendiri, jangan suruh orang ambil. Sampai-sampai dahulu para sahabat mengatakan, "Garam pun aku minta kepada Allah." Ya, sampai seperti itu para sahabat. Nabi Muhammad SAW, karena ingat pesan Rasulullah SAW, dan beliau juga mengingatkan ancaman yang keras. Bagi siapa yang meminta-minta, cuman sekedar memperbanyak hartanya, bukan karena dia sangat butuh, gak terlalu butuh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa alu Siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka pada hakikatnya yang dia minta itu hanyalah bara api. Yang dia minta itu hanyalah bara api, yaitu api neraka. Maka silahkan Dia mau memperbanyak Bara api tersebut Atau mempersedikitnya ya Mempersedikit atau memperbanyak Terserah dia ya. Jadi meminta-minta kepada manusia Adalah hal yang sangat tercelah Iya Maka hendaklah kita meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, serta bergantung hanya kepadanya. Kemudian yang berikutnya yang kelima. Kata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengatakan yang hak yaitu mengucapkan yang benar meskipun pahit. Iya, Apa maksudnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jemaah sekalian? Artinya menyampaikan kebenaran, berbicara yang benar. Apa artinya berbicara yang benar? Yaitu berbicara sesuai kenyataan dan sesuai petunjuk Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah berbicara yang benar. Iya. Yeah. Contohnya, apabila kita melihat orang bersalah, maka ucapkan yang hak kepadanya, "Luruskan dia, beritahukan ini yang benar, kamu salah." Ya, tentunya disampaikan dengan kelembutan, dengan hikmah, ya, dengan nasihat yang baik, dan jangan pedulikan. Walaupun rasanya pahit. Artinya kadang ada rasa segan, enggak enak. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidhi dan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala la yamna'anna rajulan haybatun nas ayya qula bihaqqin idza 'alimahu. Ketahuilah janganlah seseorang itu dihalangi oleh rasa segan kepada orang untuk mengucapkan yang benar apabila dia sudah mengetahui kebenaran itu. Hanya karena segan kepada seseorang, karena dia lebih tua, dia lebih tinggi kedudukannya, atau dia sudah banyak jasa kepada kita. Segan kepada dia, kita nggak mau menyampaikan yang hak. Padahal yang hak itu adalah amanah dari Allah untuk kita menyampaikannya kepada siapapun. Iya. Jadi walaupun kadang berat untuk kita sampaikan pahit rasanya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk mengucapkan yang hak. Iya. Oleh karena itu sangat tercelah. Ada sebagian orang mereka tidak mau mengucapkan yang hak. Kenapa? Demi mencari keridoan manusia. Tapi dengan membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka kepadanya. Iya. Maka ini sesuatu yang sangat tercela. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam masih sangat berhubungan dengan yang kelima. Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam atau kata Abu Darda radhiyallahu Anhu amarani alla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk tidak takut kepada siapapun yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik. Apa itu? Pertama sekali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya orang yang mengamalkan kebenaran, orang yang mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah, walaupun menyelisihi kebiasaan banyak orang, apalagi menyelisihi kebiasaan keluarga dan tetangganya, masyarakat sekitarnya, maka pasti dia akan mendapatkan celaan. Itu isyarat yang terkandung di dalam hadis ini. Kalau kamu mengikuti yang benar, apalagi yang kamu ikuti itu ternyata berbeda dengan kebiasaan keluargamu sendiri. Bahkan orang tuamu sendiri, atau tetangga-tetanggamu, atau bahkan pemerintahmu. Ya. Maka kamu pasti akan mendapatkan celaan. Dan itu mending. Itu gak ada apa apa-apanya sebetulnya. Dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka dicaci maki, dicemooh, dicela, bahkan dilempari dengan batu dengan kotoran hingga dibunuh dan diusir dari negeri mereka. Para sahabat itu dua kali melakukan hijrah, bahkan tiga kali, dua kali ke negeri Habasyah, kemudian yang terakhir ke Kota Madinah. Subhanallah, itu sahabat, bukan hanya sahabat, Nabi pun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terusir dari negeri tempat tinggalnya hanya demi mempertahankan kebenaran yang berbeda dengan kebiasaan kaumnya. Ya. Jadi kalau kita hanya sekedar dicemooh, dicela, apalagi orang yang mencemooh kita nggak berani sebenarnya di depan kita, hanya di belakang. Itu mah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, "Di dalam menegakkan kebenaran, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, jangan pedulikan siapapun yang mencela kita." Dan jemaah sekalian, Allah telah berjanji, barang siapa yang bersifat seperti itu, tidak peduli celaan orang ketika taat kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang Allah cintai, sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat ke-54, dalam ayat ini. Allah jelaskan kepada kita sifat-sifat orang yang Allah cintai. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadd minkum 'an Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain. Artinya, kalau kalian murtad, kalau kalian tidak mengamalkan agama, kalian sendiri yang rugi dan akan ada nanti orang lain yang lebih baik daripada kalian. Yuhibbuhum wa Mereka itu Allah cintai Dan mereka pun cinta kepada Allah Adillatin alal mu'minin Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat mereka Yang pertama Mereka Merendah terhadap kaum mukminin, Tidak menyombongkan diri Dan mereka mencintai kaum mukminin. Aizzatin alal kafirin Dan tegas terhadap orang-orang kafir Ini yang kedua Yujahidu nafi sabilillah yang ketiga mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim yang keempat kata Allah mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yutihi yasha wallahu wasiun alim. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah sangat luas pemberiannya serta Maha mengetahui. Jadi ini akan kita dapatkan apabila kita tidak peduli dengan ucapan manusia dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan cintanya kepada kita. Kalau Allah telah mencintai seseorang, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi orang tersebut akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya dan mengabulkan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia minta. Dan bahkan Allah akan melindunginya dari berbagai macam kesesatan dan dari berbagai macam bahaya. Ya. Namun sayang sekali banyak orang ketika dia mengamalkan satu sunnah atau dia menjauhi satu perbuatan bid'ah ah, atau bahkan syirik Baru dicemooh orang, dia sudah jadi lemah. Baru dimusuhi oleh tetangga, itu pun hanya bisik-bisik tetangga. Hanya gibah mereka. Mungkin mereka nggak berani juga ngomong di depannya. Dia sudah jadi nggak enak sama mereka. Pada akhirnya dia mau menuruti apa yang ajakan mereka untuk melakukan perbuatan kesesatan yang tidak berdasarkan dalil. Maka pada hakikatnya dia lebih mementingkan ridho mereka daripada ridho Allah. Dia lebih mementingkan ridho mereka walaupun Allah murka kepadanya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Ibn, Hibban dengan sanatnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan manil tamasaridallahi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas Siapa yang mencari keridoan Allah, walaupun manusia marah kepadanya, maka Allah akan meridoinya dan Allah akan jadikan manusia rido kepadanya. Jadi, tenang saja, Allah akan jadikan mereka rido kepada kita kalau kita mementingkan keridoan Allah. Tapi sebaliknya, kata Allah, "Si alaihi wa alaihi nas, siapa yang..." mementingkan keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia pun murka kepadanya. jemaah sekalian, kemurkaan, kemarahan, ketidaksenangan orang kepada kita sedikit pun tidak membahayakan kita. Apabila kita bertakwa kepada Allah dan tawakal kepadanya, nggak ada bahayanya sedikit pun. Bahkan usaha mereka untuk mencelakakan kita, Jangankan satu golongan aja, seluruh dunia ini bersatu untuk mencelakakan kita, mereka tidak sanggup berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya, itu harus jadi keyakinan seorang mukmin. Tetapi jamaah sekalian hanya karena mencari, mencari ridho mereka, kemudian kita buat Allah murka, justru Allah akan menjadikan mereka tidak ridho kepada kita, murka kepada kita. Ya sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Baik. Alhamdulillah kita masuk bagian yang terakhir yaitu yang ketujuh. Kata sahabat yang mulia Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu anhu. Wa amarani an min illa billah. Dan Rasulullah SAW alaihi wasallam memerintahkan aku untuk banyak mengucapkan La Tidak ada upaya Dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Fa Karena ucapan tersebut adalah simpanan di bawah arsh Dalam riwayat yang lain Fa kanzun min kunuzil jannah Dalam riwayat yang lainnya Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah Termasuk simpanan di surga Artinya ketika kita mengucapkannya, kita seperti menabung di surga. Yang akan kita petik hasilnya insya Allah Ta'ala pada hari kiamat. Iya. Yeah. Maka nasihat Rasulullah SAW yang terakhir kepada Abu Dhar. Agar supaya lisannya selalu baca, selalu basah dengan zikir kepada Allah. Salah satunya adalah ucapan, La hawla wa la quwata illa billah. Tapi jemaah sekalian perlu kita pahami Ucapan dan ini Janganlah hanya di lisan kita Sehingga seakan-akan sudah menjadi Seperti adat kebiasaan saja Bukan lagi ibadah Hanya di lisan tidak di dalam hati Ketika membaca hati tidak khusyuk Hati tidak ikut hadir Hati melayang kemana-mana Padahal lisannya mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah La ilaha illallah, Allahu Akbar Ya, maka zikir yang sebenarnya adalah mengucapkan dengan lisan, memahami dengan hati, merenungkan makna dan kandungannya, dan yang terpenting adalah mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu hakikat zikir. Itu hakikat zikir. Lalu apa? Makna kalimat la ila la hawla wa la illa billah, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata, Makna la hawla la tahwil lil abdi an maksiatillah illa bi ismatillah. Artinya, seorang hamba tidak dapat selamat dari kemaksiatan kepada Allah kecuali dengan penjagaan Allah. Wala quwwata lahu ala ta'atillah illa bi tawfiqillah dan dia enggak punya kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali dengan taufik dari Allah. Inilah jemaah sekalian hakikat ilah billah. Artinya ketika kita membacanya harus hadir hati merasa seperti itu. Kita benar-benar butuh pertolongan Allah untuk selamat dari maksiat dan kita benar-benar butuh kekuatan dari Allah untuk dapat melakukan ketaatan kepadanya. Iya. Jadi dalam ucapan ini terdapat pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya dan pengagungan kepada Allah. Jalla Jalaluh. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hia kalimatu istislamin, watafwidin. Kalimat la ilaha ilallah adalah kalimat istislam, penyerahan diri kepada Allah, watafwid dan penyandaran diri kepada Allah. Wa an al amdha la yamliku min amrihi shay'an. dan bahwasanya seorang hamba tidak memiliki kemampuan apapun serta kekuasaan apapun untuk urusannya sedikit pun. Nah, ini Imam Nawawi menyebutkan lebih umum. Kalau tadi kata Ibnu Hajar dalam perkara ibadah, ini lebih umum dalam semua perkara. Baik dalam perkara duniawi maupun dalam perkara ibadah. Maka, kata Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah kalimat penyerahan diri dan penyandaran diri kepada Allah. Dan bahwasanya seorang hamba itu harus menyadari dirinya tidak memiliki kemampuan apapun dalam segala urusannya. Walaihsalahu hilah Dan dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk menolak satu kejelekan yang akan menimpa dirinya. Dia selalu butuh pertolongan Allah. Baik kejelekan itu dalam perkara duniawi, apakah dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, kesehatan kita, harta kita, jabatan kita, kita nggak punya kemampuan apapun untuk menolak segala musibah dan malapetaka. Allah yang memiliki kemampuannya, maka bersandarlah hanya kepada Allah. Dan dia tidak punya kekuatan untuk meraih kebaikan apapun, mendapatkan keberuntungan apapun, baik dunia maupun akhirat, kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya. Makanya jemaah sekalian, sekali lagi jangan sekedar mengucapkan. Tapi ikutkan dengan pengharapan hati yang besar kepada Allah. Serta ketergantungan hanya kepadanya. Karena itu ini artinya ketika kita mengucapkannya, kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesuksesan kita di dunia dan yang terpenting di akhirat kelak. Baik dalam perkara duniawi maupun dalam perkara agama. Iya. Makanya sangat penting sekali kita selalu memperbanyak zikir ini. La haula quwata illa Semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita di dunia ini. Dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dalam hadis yang mulia ini kita telah dijanjikan bahwasannya itu akan menjadi simpanan kita di surga kelak. Berarti semakin banyak kita baca, semakin banyak kenikmatan yang Allah akan anugerahkan kepada kita di surga kelak. Alhamdulillah, inilah penjelasan ringkas terhadap hadis Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu anhu tentang tujuh perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala Ta memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya dan kita meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin ada sedikit tanya jawab saya persilahkan. Wabillahi taufik.